Kembali di Nadi Weekend, impian Olimpian negara Datuk Liang Man Yi kini menjadi realiti apabila secara rasminya menubuhkan Akademi Terjun dengan kerjasama Akademi D-Swim. Man Yi yang sudah lama menyimpan hasrat untuk menubuhkan sebuah akademi yang memberi lebih pendedahan dan akses buat orang ramai berkecimpung dalam sukan terjun, gembira kerana ia secara tidak langsung bakal menjadikan sukan kesayangannya sebagai salah satu sukan popular di Malaysia. Akademi saya adalah target untuk atlet-atlet yang lebih muda. Ia juga merupakan talent ID, iaitu bermula seawal usia 5 tahun hingga 12 tahun. Dan kalau lebih 12 tahun, kita juga mengalu-alukan, tetapi lebih better lah kalau ada gimnastik, trampoline or ballet background. Saya pun akademi ada dua jurulatih yang akan membantu saya. Saya cuma akan macam make sure everything is in order, dan akademi saya juga tidak akan mengganggu masa latihan national team training. Masa dia adalah weekend, hari Ahad, dan juga malam 7.30 ke 8.30. Turut ditemui di majlis perasmian tersebut, Menteri Belia dan Sukan Hanayo menyifatkan kerjasama ini sememangnya satu inisiatif baik untuk mewujudkan fasiliti dan kemudahan bertaraf tinggi untuk generasi muda selain melahirkan atlet terjun untuk negara di masa depan. Ini adalah satu kolaborasi antara Perbadanan Stadium Majlis Sukan Negara atas kerana sokongan yang mereka bagi kepada Datuk Liang Man Yi. Ini yang kita nak. Kita nak program-program bakat muda untuk divers kita diteruskan. Baik Farish, yes. Before this, kita tahu ada Syaratul Afifah buat okay. Akademi. Betul. Lepas tu kita dengar, lepas ni mungkin Farah Ann akan buat cup ke apa, piala. Alright. Macam tu kan. Datuk Nicole David pun buat juga. NDA. Yes. And then now kita ada Datuk Liang Man Yi kan. Selamat datang tu. Welcome. Inilah dia special, tetamu yes. khas kita bawakan. Daripada tadi kita dah bawakan perasmian Datuk yeah. Liang Man Yi. Kini dah kita bawa sekali nak tanya macam-macam lagi lah mengenai akademi ni. Pesertanya sihat tak sekarang? How are you? I'm good, thank you. Makin berseri-seri. Of course. Okey, okay, terus sajalah kepada Akademi DLMY X DSA, yes, betul kan? Betul. Soalan saya yang pertama, adakah terlewat untuk saya menyertai Akademi ini? Saya rasa boleh, boleh. Secara just leisure diving lah, bukan yang profesional. Oh, so meaning memang boleh kalau nak pergi untuk leisure diving? Boleh, boleh. Tadi pun Datuk Limin dah bagi tahu lebih kepada kanak-kanak. Betul. Okey, ada anak. Ada anak, oh boleh tak? Alright. Setahun lebih sejak bersara, bila sebenarnya you sendiri plan untuk adakan akademi ini? Sebenarnya sebelum bersara, saya memang dah ada plan untuk ada menubuhkan akademi saya sendiri. Tapi proses tu mengambil masa yang agak lama lah sebab dengan fasiliti, sebab diving kena perlukan dry gym dengan kolam renang. Alright. So proses untuk apply untuk facility mengambil masa yang agak lama lah. Tapi akhirnya hari ini akademi dapat launch. So harap-harap lepas ni dapat melahirkan lebih banyak bakat lah dalam sukan terjun. Okay. So kiranya facility yang digunakan sekarang ni digunapakai juga untuk national athlete pakai ke macam mana? Betul. Facility yang sama yang national atlet pakai. Tapi saya akan menggunakan untuk akademi saya selain daripada national team training hours. Alright. Tapi kita nak tahu juga macam mengenai kriteria yang mungkin coaches ataupun Datuk Man Yi sendiri nak pilih kepada siapa-siapa yang nak join. Ada kategori umur ke ataupun based on the skills level ke? Saya punya akademi more kepada yang lebih younger divers. Seawal umur 5 tahun hingga 12 tahun. Selebihnya better ada gymnastic background lah. Okey, itu antara kriterianya. Tapi ada tak atau macam okey, mungkin permulaan kita dah specific scout dah siapa yang ingin ataupun akan menyertai kan, tapi ada plan untuk scout luar daripada Lembah Kelang, daripada negeri-negeri lain? Planning seterus, itu planning seterusnya lah. Tapi sekarang akademi saya more on macam melebihkan involvement in diving dulu. Alright. So that kita dengan ada lebih involvement, so kita boleh cari talent daripada yang
yang selebihnya lah. Selebihnya to encourage lah now untuk menyertai diving. Alright, okay, okay. Jenis program mungkin ramai di luar sana yang ingin mengetahui jenis program yang ditawarkan oleh Akademi Dato' sendiri. Okay, jenis program saya ada beginner class, which is seminggu sekali sejam, and intermediate class which is seminggu tiga kali. So, saya ada sempat pergi ke Instagram Datuk tadi nak tengok macam mengenai akademi tersebutlah kan. Ada macam monthly punya program, tapi ada ke mungkin kelas-kelas yang satu minggu satu kali itu saja yang participant boleh join ataupun memang kena commit to 1 month punya fees ke macam mana? The beginner program adalah 3 months program. Okay. Sebab kita at least kena commit 3 months baru kita boleh nampak result dia lah, boleh proceed maybe ke intermediate lah. Okey, so itu antaranya mungkin ramai yang tertanya-tanya macam saya cakap tadi, program kita tak tahu kan. So jawapan yang sendiri diberikan oleh Datuk. Okey, daripada awal Datuk sendiri kata sebelum ni, sebelum bersara pun dah ada plan nak buat akademi. So sekarang dah tercapai. Apa sebenarnya misi dengan visi yang Datuk nampak dalam orang kata buka akademi ni? Firstly, saya memang mengharapkan lebih banyak involvement lah. Kerana di negara kita macam sukan seperti bola sepak sangat popular. Sukan renang pun popular, tapi sukan terjun macam kurang popular sikitlah. So harap dengan akademi saya boleh dapat banyak lebih banyak involvement dan juga boleh memupuk kanak-kanak muda lah untuk join sport seperti terjun. Dalam berapa lama Datuk orang kata plan ataupun target untuk mungkin jumpa salah satu Young talents ke ataupun yang boleh terus mewakili Malaysia ke dalam masa berapa lama, Datuk Shankar? Sebenarnya kalau start daripada beginner, mengambil masa yang beberapa tahun jugalah. Komitmen adalah sangat penting. So the first beginner program kita memang buat 3 months supaya 3 months baru kita boleh nampak dapat kalau ada improvement. Kalau ada improvement, mereka kalau berminat boleh teruskan. Tadi Dato' ada sentuh tentang your coaches sendiri kan yang akan involve dalam ni kan. How about yourself, Dato' sendiri? Macam mana you punya involvement day to day ke, adakah you sendiri akan turun juga? Sekarang saya more on manage, manage dulu. In the future, maybe dah ada advanced class, maybe saya akan involve juga lah. Tapi kan nak menjumpai orang kata participants ataupun yang talent-talent baru yang memang ada basic skills mengenai gymnast ke, yang memang mahir dengan trampoline ke, agak susah. Macam mana Dato' nak cuba dapatkan yang ada skill tu dulu sebelum masuk ke join academy ni ataupun program? Sekarang saya pergi academy is open to public, to mass. But kalau ada yang gymnastic background is better lah sebab actually negara-negara jiran kita pun dah lebih awal daripada kita start macam club, academy dan kita boleh nampak diorang punya improvement dekat situ jugalah. So kita sekarang baru kita nak start, so harap-harap boleh dapat. Macam Datuk cakap tadi lah, early tu nak encourage orang dulu untuk minat, jatuh cinta. Tarik minat dan, dulu. Mudah-mudahan untuk meneruskan lagi sampailah ke level yang lebih tinggi. Sambutannya macam mana so far, Datuk? Sambutan so far still okay. Ada kerjasama tak macam mungkin in the next future ke nak together with MSN ataupun ISN melalui Akademi Datuk, after that hantar ke ISN, MSN ke? Ada that plan? My academy memang is one of the talent ID. PHKBS dengan MSN menyokong idea tersebut. So tapi apa-apa kena at least show some commitment and then also if diorang masuk competition yang junior-junior diorang dapat result yang bagus. So maybe kita boleh serapkan dalam national team or state team lah. Alright. So saya pasti ramai di luar sana yang tertanya-tanya, yang ingin mengetahui macam mana nak join mungkin ataupun yalah nak tahu lagi lebih banyak info tentang DLMNY. Macam mana caranya tu? Caranya boleh layari di DSA punya website and then ada sign up link dekat situ. OK.
Okay. Alright, all the best Dato. Thank you so much kerana bersama dengan kami di Nadi Weekend. Yeah. Usah kepada semua kalau nak tahu boleh terus follow Dato Liang Men Yee. Okay. Thank you very much. Thank you. Terima kasih banyak. Okay.